Pada materi segitiga kali ini terdapat segitiga seperti pada gambar. Ada dua garis yang sejajar yang memotong segitiga menjadi dua. Ditanyakan panjang A-nya adalah untuk mencari A, berarti perbandingannya A dibandingkan dengan ini, sisi yang panjang adalah 6 ditambah 3, berarti A per 9 itu sama dengan 4 dibagi dengan 6. Jadi panjang A-nya adalah 9 kali 4 dibagi 6. A sama dengan 9 kali 4 itu adalah 36 dibagi 6. 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Jadi panjang sisi A pada segitiga tersebut adalah 6.